So a warm welcome to you all. We will be underway very shortly once all the pleasantries are complete. So off we go then. Who do you think this turns on, Jim? Halo guys, sekarang saya lagi sok-sokan nih nyobain main game bola di handphone dan saya pakai FC Barcelona. Kenapa? Sebenarnya nggak apa-apa sih, biar matching aja sama handphone yang mau kita bahas kali ini. Nah, yang bakal kita bahas kali ini adalah Oppo F3 FCB Limited Edition. Dimensinya sama persis seperti Oppo F3 edisi standar dengan layar 5,5 inci. Bahasa desainnya juga sama, yaitu unibody dengan bahan metal. Oppo mengklaim body F3 ini lebih tipis sekitar 27% dari F1S. Kalau dipegang langsung, ya memang terasa sih perbedaannya. Nah, yang spesial dari smartphone ini adalah warnanya. Kalau dulu Oppo F1 Plus FCB Edition punya warna dasar biru, sekarang Oppo F3 FCB Limited Edition berwarna merah. Warnanya kelihatan soft banget. Di bagian tengah ada logo Oppo berwarna emas, dan di bagian bawah ada logo FC Barcelona yang terbuat dari emas 18 karat. Sekarang kita balik lagi ke depan, tampangnya terlihat kece karena seluruhnya berwarna hitam. Di bagian dagu masih ada tombol home kapasitif sekaligus fingerprint. Sedangkan di atas ada dual selfie kamera. Fitur-fiturnya masih sama, bisa motret wide angle, ada efek beautify, ada watermark, dan lain-lain. Oh ya, seperti biasa, untuk layarnya juga sudah dilapisi screen guard. Oppo F3 FCB Limited Edition ini membawa ColorOS 3.0 yang simple digunakan. Yang bikin beda di sini yaitu tema FC Barcelona dengan nuansa warna merah dan biru. Dan yang menarik, ada fitur clone apps untuk install 2 WhatsApp atau 2 BBM di satu smartphone. Sedangkan untuk hardware atau spesifikasinya, seluruhnya masih sama persis seperti Oppo F3 versi standar, tidak ada yang beda. Smartphone-nya sudah kita bahas, sekarang giliran box dan isinya. Nah, ini dia box-nya, dengan penutup berwarna biru-merah dengan logo Oppo dan FC Barcelona di depan. Di dalamnya ada satu box lagi berukuran besar berwarna merah polos. Selain smartphone-nya, dalam box ini berisi earphone, charger, dan kabel data berwarna putih. Lalu ada SIM ejector, buku manual, dan yang paling terasa istimewa di sini adalah casing super lembut berbahan karet dan leather. Di sisi dalam casing ini terdapat tanda tangan Lionel Messi, Neymar, Luis Suarez, Gerard Pique, dan Andres Iniesta. Di Indonesia, Oppo F3 FCB Limited Edition ini dijual seharga Rp4.099.000, termasuk free tas FC Barcelona seharga Rp1.200.000. Sekedar info, smartphone ini hanya tersedia 300 unit saja dan bakal dipasarkan melalui Shopee, Blibli, dan Erafone. Kalau kalian nggak kebagian edisi terbatas ini, sebenarnya masih ada versi limited edition lainnya yang juga berwarna merah seperti ini. Oppo F3 Red Edition ini dijual dengan harga yang sama, tapi jumlahnya jauh lebih banyak. Sekian video kali ini, see ya guys!